Silakan, sudah record sekarang. Oke, yang lainnya oh, kameranya dibuka. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. An. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu billahi robba wa bil islami dina. Suaranya bisa dikencengin Mas Izan, bisa didekatkan dengan sumber suaranya. Wa bi Muhammadin. Oke, okay, sip. Ya wa rasula. Selain Izan, selain Izan bisa di unmute, selain Izan bisa di mute. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan lidahku, supaya mereka mengerti doaku. Amin. Kabulkanlah doaku. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan mahasiswa, satu takwa kepada Allah, dua mengikuti Rasul, tiga berbakti kepada orang tua, empat kepada ustaz dan ustazah, lima sayang kawan tak punya lawan, enam senang belajar dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Izan, terima kasih banyak sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Apa kabar Mas Izan? Sehat Mas Izan? Okay. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, ada 20 siswa yang sudah hadir. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja yang belum hadir? Daril. Daril. Oke. Okay. I will call Daril. Ada lagi selain Daril? Boleh dituliskan di kolom chat siapa? Absen 20 itu siapa saja? Rakai. Absen 20. Rakai. Oke. Okay. Daril. Rakai. Halo Daril. Iya, Natifa. Kenapa sekarang? U-learning, maksudnya bisa lewat U-learning. Silakan login di U-learning dulu. Ada pekan 2 Agustus, pekan 2 Agustus. Yang atas U-learningnya. Bina kelas, pekan 2 Agustus. Oke? Okay? Oke. Okay. Hah? Iya, sama. Pekan 2 Agustus ya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, Izan is calling now. And then apa sih itu? Daril tadi. Oh ya, Daril. Rakai Nadifa. Rakai Nadifa. Kenapa ya Nadifa? Entar, Ustazah. Daril kenapa, Ustazah? Enggak apa-apa. Enggak tahu caranya. Bingung masuknya lewat mana, ya. Lewat mana? Nadifa. You learning. Siapa lagi? Lukman. Lukman. Ada Lukman. Oke. Yeah. Lukman. Yeah, wait. Fatih juga, saya Fatih. Ya, Fatih sakit. Sakit.
Kan hati ya, hati sakit soalnya ya. Nanti adik-adiknya Nabi kan ingin belajar ya adik. Halo adiknya Mas Nabi. Halo Mas Lukman. Assalamualaikum Mas Lukman. Oh iya, ayo masuk Zoom, bina kelas, ditunggu teman-teman. Oh iya, oke, baik, tunggu. Lah, aku shopping. Oke, Lukman sudah terhubungi, Nadifa sudah. Siapa lagi? Rakai ya? Oke, bentar ya. Iya, saudara KI. Raka. Minggu. Oke, masih terhubung. Baik, anak-anak. Nah, ini Daryl sudah. Daryl is coming now. Okay, could you open the camera, please? I want to know your face. Yeah. Okay, Lukman is coming now, Rakai, yuk masuk. Okay, baik anak-anak. Sudah? Ada lagi? Okay, baik. Okay, alhamdulillah kemarin kita sudah ini ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti tryout 1 kemarin. Ya. Gimana anak-anak? Ada yang sulit dari tryout 1? Mudah sekali. Ada Ustazah. Nomor berapa itu pokoknya yang teks narasi atau apa-apa itu ya Ustazah. Susah itu Ustazah. Ya Ustazah, susah. Oke. Soalnya sudah banyak. Iya sudah. Tapi selesainya cepat. Satu tep Ustazah. Ya sudah, baik. Alhamdulillah. Jika kalian bisa mengerjakan, jika kalian belum bisa mengerjakan, ya alhamdulillah. Berarti tandanya harus banyak belajar lagi. Ya, semuanya harus disyukuri hasilnya, apapun nanti hasilnya ya. Baik, terima kasih yang sudah berjuang di tryout 1 kemarin. Nah, ya untuk beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah ini ya. Evaluasi tryout 1. Nah, ini Rakai masuk. Oke. Tryout 1. Ya. Jadi ketika tryout anak-anak, kan kalian mengerjakan online ya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah coba kalian tulis di kertas kalian jawaban kalian. Ya. Nomor 1, katakanlah nomor 1 itu B, tulis nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 A, seperti itu. Tulis di kertas kalian ya. Jadi selain kalian ngeklik yang ada di layar atau perangkat kalian, kalian juga tulis di kertas kalian. Ya. Jadi ada dobel yang harus kalian kerjakan. Kenapa begitu Ustazah? Ya, kemarin ada kasus ya. Salah satu teman kita Aziza and Anissa itu sempat blank, sempat hang. Ketika di tengah-tengah mengerjakan sempat hang sehingga harus mengerjakan ulang dari awal. Seperti itu, dan itu berat ya. Kalau sudah mengerjakan banyak, ternyata harus mengerjakan ulang dari awal itu kan berat. Nah, supaya tidak seperti itu, maka kalian tulis di selembar kertas. Kok ternyata ketika mengerjakan ada kendala koneksi misalnya. Ya, atau misalnya kendala seperti Aziza kemarin, blank. Ya. Kalian bisa mengerjakan ulang tanpa perlu berpikir ulang dari awal. Tapi cukup memasukkan jawaban kalian, ABC-nya saja. Begitu. Oke, yang nomor 1 ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, Ustazah ingin Raka S. Coba Raka S bisa mengulangi apa yang Ustazah sampaikan baru saja. Silakan kameranya dibuka semuanya. Ustazah ingin tahu kalian sudah siap apa belum. Fatim, Raka, Kaila, Fatia, Daryl, Rakai, Nadifa, silakan dibuka kameranya. Aziza, Nabik, Mirza, Sofi, oke. Silakan Rakai belajar, mencoba mengulangi apa yang Ustazah sampaikan. Nanti,
KKS saja. Silakan. Katanya Ustazah itu jawabannya itu ditulis di kertas biar kak misalnya ada kendala koneksi di tengah-tengah. Nggak usah mikir lagi. Oke. Begitu ya, tapi tetap yang di layar kalian tetap harus diisi ya. Jangan kemudian tulis di kertas tapi yang di layarnya nggak diisi. Oke. Nol. Oke, nol jadinya nanti. Oke, ya. Jadi selain mengisi di layar, juga menulis di kertas jawabannya saja, ABC-nya saja. Oke, baik. Jagani kalau misalnya terjadi apa-apa. Kemarin di kelas 6B juga begitu. Ada yang sudah submit, tapi ternyata nggak masuk. Nggak masuk di database Ustad. Nah, seperti itu. Aku sudah submit, ternyata sudah selesai. Ya. Akhirnya harus mengerjakan ulang. Kalau sudah begitu kan berat ya. Mengingat-ingat tadi jawabannya apa ya, tadi jawabannya apa ya, begitu. Tapi kalau kalian punya salinan jawabannya, tulisannya, kalian tinggal masukkan aja. Oke, kalau paham bisa memberikan begini di kamera kalian, simbol begini. Oke, thank you so much. Oke, silakan dibuka kameranya Sofi, Rakai, Fatia, Fatim, Kaila. Kemudian ini siapa? Ahmad Sakif ini siapa ya? Bisa di rename. No, Mirza, no begini. No, you have to, no, oke. Yang kedua, nama lengkap. Nah, terkait dengan nama lengkap, minta tolong ditulis pakai huruf kapital. Tidak disingkat, ya. Contoh, Raka. Semuanya? Ya, tidak disingkat dan nama lengkap. Gak depannya doang. No. Raka. Nah, iya, Pak. Kemarin sih. Misalnya, Raka Izan. Siapa namanya? Raka Izan? Raka. Muhammad Raka Izan Yuda, bla bla bla, aku gak tahu siapa. Muhammad Raka Izan Yuda, terus? Semuanya itu saja. Hah? Semuanya itu toh, Muhammad Raka Izan Yuda. Oke, baik. Seperti ini ya, jadi harus lengkap, harus nama lengkap dan ditulis kapital. Oke? Oke, Mbak Sofi bisa diulangi yang Ustazah sampaikan? Mbak Sofi, bisa mengulangi yang Ustazah sampaikan? Namanya jangan disingkat. Kemudian ditulis? Kapital semua. Oke, kapital semua. Oke, paham? Kalau paham silakan memberi tanda. Ini di kamera kalian. Oke, terima kasih. Mutia, paham nggak Mutia? Oke, Mutia paham nggak? Oke. Yang ketiga, jika ada soal yang ada gambarnya dan itu belum muncul, silahkan tunggu dulu karena itu bisa jadi koneksi internetnya yang masih loading. Saya ulangi lagi, jika ada soal yang membutuhkan gambar dan itu gambarnya belum muncul, maka silakan ditunggu dulu. Karena bisa jadi masih loading. Tidak perlu panik. Oke, Ustazah ingin ada yang mengulangi. Silakan, Naura, I want to know your voice. Apa yang Ustazah sampaikan baru saja? Oke. Gambar. Suruh nunggu dulu. Soalnya loading biasanya. Oke, good job. Thank you, Naura. Number 4. Lebih teliti dalam mengerjakan. Tidak terburu-buru. Kemarin ada yang jam 11 itu sudah selesai. Iya. Betul itu siapa? Akhirnya dia mengaku juga itu muncul itu orangnya. Tuh, aku malah jam 10:30. Nah itu misan ini tambah temen, ayo. Lebih teliti. Aku malu agak. Koreksi ya, lebih teliti dan koreksi lagi. Jangan terburu-buru. Mirza, coba diulangi Ustazah yang bilang. Apa yang Ustazah barusan bilang? Lebih teliti, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti bisa salah. Oke, thank you. Number 5. Tapi kalau memang sudah selesai ya.
Gak ada tambahan begitu kok Ustazah tadi ngomongnya. Oh, atas. Oke, yang kelima, tidak terpaku pada satu soal. Tidak terpaku pada satu soal. Ya. Kalian kalau punya ada satu soal yang sulit, kalian kerjakan terus nanti habis waktunya kalian mengerjakan satu soal itu. Pindah dulu ke soal yang lainnya, nanti dikerjakan lagi. Tadi yang kecepatan sekarang yang kelamaan. Tidak, maksudnya misalnya kalian sudah mengerjakan sampai nomor 15. Nomor 16 itu sulit bagi kalian. Kalian ngitungnya kalian uber sampai benar-benar kalian pikirkan, aduh sampai mikir pusing. Ya, nomor 12, 11, 11, 11. Ini suara siapa ya? 17, 18, 19, 20 belum dikerjakan. Tiba-tiba waktunya sudah habis. Emang toh, padahal bisa jadi 17, 18, 19 dan seterusnya itu mudah. Oke, okay. Itu ya maksudnya ya, tidak terpaku pada satu soal. Kalau ada soal yang sulit sekali, lewati dulu, nanti dikerjakan lagi. Oke, okay, silakan diulangi ya. Yang Ustazah sampaikan Fatia. Jangan terpaku sama satu soal. Jangan ngabisin satu jam fokus sama soal itu. Kerjain soal yang lain dulu. Nanti bisa dikerjakan lagi. Ya udah. Oke, terima kasih Mbak Fatim. Ada pertanyaan dari Nada? Apa? Salah, kok dari Nada? Sudah. Dari Fatim. Kalau kemarin tidak kapital enggak apa-apa Us, enggak apa-apa. It's okay. Kemarin ya, yang hari ini ya. Oke. Okay. Nomor berikutnya. Manajemen waktu yang baik. Ya ini hubungannya sama yang tadi ya, manajemen waktu yang baik. Jadi jangan sampai kalian waktunya mau habis ternyata kalian masih belum ya. Usahakan 1 jam pertama itu berapa? 2 jam ya, 1 jam pertama itu kalian sudah menyelesaikan 50% soal. Jika soalnya misalnya ada 30, maka 1 jam itu sudah kalian harus mengerjakan 15 soal minimal itu. Sehingga pada 1 jam berikutnya kalian sudah tidak kekurangan waktu. Oke, silakan diulangi lagi. Tapi yang kita... mengaturnya jangan terlalu baik, nanti kecepatan. silakan diulangi Lukman. Ya Lukman. Tadi aku minum pergi, minum sebentar. Minum sebentar. Oke, baik. Aquina, could you repeat my instruction please? Manajemen waktu, jangan sampai waktunya mau habis tapi belum selesai. Oke, good job. Thank you. Oke, yang pertama. Usahakan 1 jam pertama udah selesai semua soal. Kok bukan cuma soal, 50%. Oh iya, 50%. Waduh, terlalu cepat itu. Oke, yang biasanya yang kurang waktunya adalah matematika. Kapan? Hari ini ya matematika ya? Iya. Yeah. Kurang matematika ya, karena fokus pada satu soal yang sulit, akhirnya soal-soal berikutnya tidak terkerjakan. Nah, itu jangan sampai. Yang biasanya soalnya berlebih-lebih itu ya BIM IPA itu. Padahal di situ banyak soal-soal jebakan. Sehingga kalian merasa, oh kayaknya ini benar padahal salah. Seperti itu. Oke, semoga hari ini bisa lebih baik daripada kemarin ya. Oke, kita berdoa untuk Mas Fatih ya. Kita doakan Mas Fatih bareng-bareng sekarang ya. Amin. Ya Allah. Ya, silakan tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita doakan Mas Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga segera sehat ya mas teman kita ya. Kayaknya usaha itu kalau amin.
siswanya ada 25 gitu ya, terus kemudian ada satu yang nggak ada, itu kayaknya kok kurang gitu, kurang penuh gitu apa layarnya. Ada lagi yang belum hadir hari ini, ayo siapa ini yang belum hadir? Ini yang belum hadir? Makanan. Anda belum hadir? Sudah semua. Belum, masih kurang dua. Harusnya kurang dua ini. Uma ada? Oke. Okay. Ya, oke, okay, cek, ayo cek. Sekarang kita harus ngecek lebih perhatian lagi dengan temannya. Siapa yang belum datang? Fatih, Ustazah, Fatih. Fatih terus, siapa lagi? Kurang dua. Fatih, Ustazah, Fatih tau. Nama siapa? Fatih dan siapa? 26 kan? 26 kan sama Ustazah. Harusnya kan dua, kalau long kelengkap kan 26. Naruto hadir loh. 15 siapa? Nadiva ya. Oke. Tapi sama enggak ada saudara Nadiva. Tadi itu ada Nadiva. Tadi ada sebetulnya Nadiva ya, cuman Oke, baik anak-anak. Oh, ini Nadiva masuk lagi. Oke, terakhir 2 menit sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin menyampaikan sesuatu hal. Oke, dari hasil Ustazah bertelepon dengan kalian, jadi Ustazah setiap sore, hampir setiap sore itu nelpon kalian ya, bergantian. Yang belum ditelepon ini ada siapa yang belum ditelepon? Sandi sama Fatih belum ditelepon. Coba nanti sore Ustazah telepon ya. Nah, hasil dari telepon Ustazah selama ini yang harus diperbaiki dari kalian adalah sholat tepat waktu. Ya. Sholat tepat waktunya yang harus diperbaiki. Untuk sholat lima waktu, insya Allah, alhamdulillah semuanya sholat tepat waktu. Sholat lima waktu, tapi tepat waktunya ini yang harus diperbaiki. Ada yang subuhnya terlambat karena tidurnya kemalaman, karena masih ngantuk, ya. Ada yang isyaknya yang terlambat karena keasikan main, ya. Keasikan main sehingga sudah isya, oh iya sudah isya, ya nanti aja deh, sampai akhirnya terlambat. Seperti itu. Ada yang duhurnya terlambat karena tidur. Nah, tidur siang sampai bablas duhurnya terlambat. Hati-hati ya. Yuk kita bersama-sama lebih tepat waktu lagi menjawab panggilan Allah, ya. Panggilan Allah yang diberikan pada kita yaitu sholat. Oke? Ketika kita kan sudah belajar rukun iman ya. Ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka bersegera. Kalau para sahabat dulu itu ketika ada perintah Allah, mereka langsung bersegera bahkan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang nomor satu untuk melaksanakan itu. Ketika perintah jilbab turun, perintah memakai kerudung turun dulu. Dulu kan awalnya orang Arab tidak pakai kerudung ya, masih rambutnya panjang-panjang gitu ya. Nah, ketika ada perintah berkerudung, sontak semua muslimah yang ada di Madinah dan Mekah itu berlarian mencari segala sesuatu kain yang bisa digunakan untuk menutup tubuhnya. Ketika perintah itu barusan turun dari Allah. Ketika ayat untuk menutup aurat itu baru turun, semuanya berlari-lari mencari selambu. Kayak misalnya ini kan ini ya green screen ya, diambil dibuat untuk menutupi rambutnya. Sampai segitunya. Karena apa? Karena mereka keimanan mereka kepada Allah kuat sekali dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang nomor satu dalam ketaatan. Oke, cukup dari Ustazah, sudah pukul 8.00. Insya Allah nanti 9:30 kalian bisa memulai tryout. Semoga tryout kalian hari ini lebih baik daripada kemarin. Oke, sukses semuanya untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.